is difficult. Help me, help you. Halo guys, welcome back to my channel ya guys. Oke, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ya guys. Karena subscribe itu gratis, share juga gratis, like juga gratis, sama ya guys. Oke, sebelum kalian menuju ke tutorial ini, Bang Satya mau kasih tahu bagaimana cara untuk kalian mendownload script-scriptnya Bang Satya ya guys. Biar kalian itu tidak bingung dan kalian tidak bertanya-tanya terus ya guys. Oke, pertama kalian masuk, kalian cari ke channelnya Bang Satya ya. Buat kalian yang belum subscribe, langsung ya guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe ini warnanya merah sendiri dibanding yang lainnya. Oke, kalian masuk ke channelnya Bang Satya, kalian cari salah satu video ya guys. Ini salah satu video. Oke, kalian ke deskripsi ini, kita coba salah satu ya guys. Kalian gunakan Google Chrome. Kalau di browser kalian ada UC browser ya, pakai UC browser nggak apa-apa guys, itu bisa ya guys. Oke, setelah sampai sini, ini kalian klik get link ya guys, yang ini ya, get link. Kemudian kalian tunggu 9 detik ya guys. Kemudian kalian klik lanjut ya guys. Ketika keluar iklan, kalian kembali saja ke klik tombol button back kembali di HP kalian, terus kalian lanjut lagi. Kalau kalian masuk ke sini, sepertinya memang ini berputar-putar ya guys, tapi tidak. Ini kalian klik get link lagi, terus kalian tunggu 9 detik. Kemudian kalian ketik lanjut lagi. Nah, di sini kalian tunggu ya guys. Ini 5 detik ya guys. Oke, setelah masuk sini, kalian cari ini ya guys, klik here to continue. Kalian centang dulu, maaf ya guys. Ini adalah kode verifikasi. Nah, saya bukan robot. Kemudian kalian klik. Terus kalian ini ya guys, tunggu 10 second atau 10 detik. Kalian tunggu sampai selesai. Oke, sambil ngopi nggak apa-apa ya guys. Oke, kita get link. Kemudian kita masuk ke sini, kita go to link. Nah, misal kalian dia keluar seperti ini, iklan-iklan ini, kalian kembali saja. Ini cancel, terus kalian klik get link lagi. Go to link. Ini seperti ini lagi, kalian keluar lagi, terus go to link lagi sampai dia benar-benar klik ya guys. Nah, ini sudah masuk ke scriptnya ya guys. Kalau kalian sudah sampai sini, nanti kalian tinggal klik saja, dia bakalan masuk ke HP kalian. Oke guys, kita kembali ke tutorialnya ya guys. Ini Bang Satya singkirin dulu biar gampang. Oke, yang pertama adalah kalian harus download yang namanya Zarchiver ya. Ini kalian bisa download di Play Store ataupun kalian bisa download di deskripsi. Itu adalah APK versi Pro ya guys. Ini Bang Satya pakai versi Pro yang ada di deskripsi. Oke, kemudian kalian buka dan kalian download linknya di deskripsi ya guys. Semua nanti linknya di deskripsi. Ini adalah script analog yang sekuat Venom ya guys. Jadi di itu Venom itu ada Gusion, ada Hanabi, ada
Harley, terus ada Angela ya guys. Nah itu di situ kalian bisa download mana yang kalian suka ya guys. Kalau ada yang suka sih, tapi ya ini Bang Satya kasih contoh satu ya guys. Ini kalian kalau sudah di download, terus kalian buka ya guys. Ini kalian salah satunya misalnya Bang Satya mau pakai yang grok, ini yang grok ya guys. Terus kalian tidak usah diekstrak, nggak apa-apa ya guys, kalian lihat saja. Terus kemudian kalian masuk lagi, buka, ini kalian tandai ya guys seperti biasa. Kemudian kalian salin, kemudian kalian masuk ke memori perangkat, terus kalian cari Android, kalian cari data, dan kalian cari com.mobilelegend, dan kalian ke file. Nah, ini versi Unity ya guys, yang pasti ini updatean terbaru versi Unity ke Dragons 2017. Kemudian ke assets, dan kalian cari UI atau UI, dan kalian buka Android. Kemudian kalian tempelkan di sini guys. Nah, ini kalian soundtrack. Kalian checklist ya guys, lakukan ke semua file, terus ganti. Oke, kemudian kalian tinggal masuk ke Mobile Legends-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya guys. Karena satu subscribe dari kalian itu begitu sangat berharga buat Bang Satya ya guys. Jadi segeralah untuk subscribe supaya kalian bisa tahu updatean-updatean terbaru dari Bang Satya, bisa tahu tutorial-tutorial yang keren-keren ya guys pastinya. Dan yang pasti kita harus lebih pintar dari gamenya ya guys. Jangan sampai kita dibodohi dengan game karena ini cuma permainan ya guys. Oke, kita akan coba ya guys, kita sudah masuk ke gamenya. Kita coba di custom saja karena di sini sinyalnya nggak begitu bagus ya guys. Jadi selalu kita coba di custom. Bang Satya mau pakai apa ya? Ini dah, Roger. Oke. Dan buat kalian yang ingin share-share scriptnya Bang Satya, silahkan ya guys. Jadi Bang Satya tidak melarang, asalkan kalian cantumkan channel Bang Satya ya guys. Tidak masalah Bang Satya, karena kita semua adalah saudara ya guys. Ini dia tampilan dari analog Venom. Ini adalah punyanya Grok ya guys. Jadi keren ya guys ini ya. Jadi tidak monoton ya guys. Ini sih keren tampilannya, dia full effect. Dan di sini Bang Satya tidak mau berlama-lama ya guys, karena Bang Satya tuh tahu perasaan kalian yang menonton, yang pasti selalu kepingin cepet-cepet mau download dan mau coba ya guys. Di sini scriptnya gratis ya guys, tanpa password. Passwordnya diganti dengan like, subscribe, dan share aja ya guys. Buat kalian semua, khususnya buat subscriber setia Bang Satya ini ya, gratis. Kalian bisa download di deskripsi. Oke guys, mungkin segitu dulu tutorial dari Bang Satya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa selalu support channel Bang Satya ya guys, supaya channel ini lebih berkembang. Dan sampai jumpa di video-video Bang Satya selanjutnya. Dan saya Bang Satya pamit, dadah.